Selama Valentino Rossi berkiprah di MotoGP sejak debut tahun 2000, ada dua masa di mana prestasinya sangat buruk. Keterpurukan Valentino Rossi saat tahun terakhirnya di MotoGP bersama Petronas Yamaha SRT dan juga saat 2 tahun membela Ducati tahun 2011 sampai tahun 2012. Saat bersama Ducati, citra Valentino Rossi yang selalu kompetitif bersama Yamaha, terlihat sangat kesulitan untuk menjinakkan Ducati Desmosedici GP. Alhasil citra All Italian bersama Ducati pun sirna, Valentino Rossi kembali ke pangkuan Yamaha pada 2013 sampai pensiun di 2021. Selama 2 tahun terpuruk bersama Ducati, citranya untuk tetap baik di mata media dan publik benar-benar dijaga oleh CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali. Saat itu kami dicap sebagai pabrikan yang merusak reputasi Valentino Rossi, bahkan ia dinilai hanya menghabiskan waktu bersama kami, kata Claudio Domenicali. Tapi kami selalu bilang kalau dia masih sangat kompetitif dan membawa data yang baik bagi pengembangan Ducati saat itu, faktanya memang seperti itu, lanjutnya. Memang data yang diberikan Valentino Rossi adalah bekal awal Ducati sangat kompetitif seperti ini, juara dunia Bagnaia membuat saya mengingat Rossi sejak saat itu, Domenicali menambahkan. Lalu di tahun 2014, Gigi Dalicna masuk sebagai direktur teknik Ducati Corse dan membawa perubahan besar dari segi teknis. Terobosan Holesot Device, Winglet dan Aerofairing saat ini merupakan buah pemikiran Gigi Dalicna. Lalu dari segi mesin, ia berkaca pada data dari Valentino Rossi karena bisa membuat mesin Ducati jauh lebih mudah ditaklukkan dan jauh lebih smooth di tikungan.